Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, bicara kes rasuah VLN Ahmad Zahid ditangguh ke 15 Jun. Berita sepenuhnya, perbicaraan kes rasuah bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menghadapi 40 pertuduhan rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN yang sepatutnya bersambung hari ini di Mahkamah Tinggi di sini ditangguhkan ke 15 Jun depan. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozela Raja Turan berkata penangguhan itu berikutan pelaksanaan sekatan pergerakan penuh fasa pertama di seluruh negara selama 2 minggu bermula Selasa. Pada prosiding 15 Jun nanti, saksi pendakwaan ketiga yaitu bekas timbalan setiausaha bahagian hal ehwal imigresen Kementerian Dalam Negeri KDN, Siti Jalilah Abdul Manap akan dipanggil semula untuk memberi keterangan dan seorang lagi saksi baru juga akan memberi keterangan katanya kepada pemberita menerusi WhatsApp. Kes itu sepatutnya ditetapkan untuk sambung bicara selama 3 hari sepanjang minggu ini. Setakat ini, 2 saksi pendakwaan telah selesai memberikan keterangan pada pembicaraan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa. Berita penuh dari Sinar Harian. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.